Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Tadi gua abis dari awalnya pagi tuh ada syuting, ada taping, nanti bakal tayang. Kalian pasti bakalan tahu itu apa. Terus abis itu gua syuting UU Moment. Dan UU Moment kali ini entah kenapa syutingnya bahagia banget sumpah. Karena emang apa ya, tadi gua juga ada sempet konten sama si Atap sama si Corona. Corona sumpah. Nggak, kita gua udah ini swab sama dia. Lu udah belum? Udah. Gua mau udah swab sama dia. Negatif kan, Vian? Iya. Vian, bentar, negatif benar. Lu negatif apa dulu? Ya. Emang saya jadi tahan, Bang. Iya, nah udah boleh lanjut gua. Maaf ya Lintar ngeganggu batuknya ya. Ntar maafin gua ya. Gua sebagai anak buah lo, gua minta maaf banget Lintar mengganggu jam tidur lo juga. Tadi lo sampai tidur di sana. Aduh Lintar maaf banget ya, gua enggak gua ulangi lagi Lintar beneran. Maaf ya Lintar. Lihat tuh Lintar. Lintar mukanya marah sama gua. Ntar maaf ya. Abang jangan ikut-ikut mampir. Diketawain gua. Kemarin udah ketawa-ketawa. Dia ketawa kan? Gua lagi ngomong dia ketawa. Apaan coba dia ketawa bagaimana? Ini nih, ini gua. Bang. Abang. Terus gua liatin kayak kenapa mukul gua? Kalian tahu kan kalau yang kayak cewek-cewek tuh kalau misalnya lagi ketawa, dia sambil mukul ini, satu tangan ditutup mulut, satu mukul bahu orang. Ngeliat enggak? Pasti kalian pernah lihat kan? Tuh relate banget tahu cewek-cewek. Ini Lintar nih jangan kayak cewek-cewek ini. Tapi sumpah seru banget hari ini syutingnya, dan sekarang gua mau on the way ke rumah baru gua. Rumah baru ini rumah pertama gua. Rumah yang akhirnya gua bisa punya, gua cita-citain. Gua punya rumah di Jakarta. Ini hasil jerih payah gua selama ini yang udah gua benar-benar berusaha untuk dapetin rumah ini. Dan sekarang rumahnya lagi direnov. Gua mau lihat hari ini sampai mana sih udah renov ya. Dan nanti gua mau ceritain sama kalian apa aja yang bakal gua taruh di rumah gua, apa aja yang direnov. Doain ya semoga sesuai sama ekspektasi gua. Karena gua seneng banget sih kemarin gua abis deal-dealan juga, udah apa konsepin juga semuanya sama orang interiornya. Karena kan orang sipil kan udah dikerjain dulu. Doain aja pokoknya semoga semuanya lancar ya, amin. Ini hujan, biasanya kalau hujan tuh pasti berkah. Udah jadi, mau senang. Belum jadi tuh. Ya bentar lagi. Itu tinggal cor-cor udah aman lu. Udah jadi, Bos. Ini lebaran kita di sini, Bos. Apa afian king gua? Apa lo? Ini ke abang. Oh iya. Paten, Bos, paten. Paten. Di mana gue? Alfa Pas. Gue udah atur parkiran Pian. Atur kamar. Kamar aman di belakang, aman Bos ya. Deh, kamar aman deh. Ngarin kasur gue aja, Bos, udah pesan deh, Bos ya. Udah aman, kasur lu udah aman. Yuk kita turun. Ayo kita turun. Oke, jadi sekarang udah nyampe ke rumah nih, rumahnya. Parah. Yey, ini tahap pengecoran. Nih yang ngerjain lo, Pak Haji sama Pak Yoga tuh yang ngerjain. Jadi gimana nih Pak, ada sampai mana rumahnya? Jadi guys, nih gue mau ceritain sedikit dulu sih. Gue mau ceritain sedikit nanti ini begini. Duh. Enggak apa-apa lah ya, satu. Ini nanti di sini kan, ini kan carport. Ini nanti di duct ke depan, hampir depan, terus di sana itu gue pasang kaca, tuh kaca di atas gitu, jadi ada skylightnya kaca, terus di sini kaca semua tuh di samping situ, kaca di situ juga kaca, ini juga ada kaca dikit, tapi ini bisa dibuka, jadi bisa masuk angin. Nah di situ ntar gue pengen taruh apa, buat duduk loh Pak ya, santai, buat santai ntar itu buat santai. Oh ntar lagi jadi Pak, mudah-mudahan dikit lagi nih, nggak apa-apa lagi. Hari Kamis kan coba ya, ngecor balok. Kamis bisa ngecor balok ya? Balok atas ya. Ini masukkan lewat sini? Ya. Ah, ini Bapak duluan. Oh, dia segini ya Pak? Iya. Nah, ya, ini kan tetap ditutup nanti. Iya, ntar ini tutup kan? Tutup. Nah, tutup rapet. Nah, nih, ntar ini ada ininya Pak ya. Ntar serata lantai, sama ini kan? Nah, lantainya sama ini. Lantainya serata sama ini. Serata. Kelihatan nggak biar ini gua ratain gitu? Rata sampai depan sana. Jadi di sini tempat santai. Di sini dinding nih. Ini masih dinding ya.
sini kaca, kaca tapi ada palang-palang temen kita tadi yang kirimin barang. Jadi full kaca ya, jadi ya. Hmm. Tapi ada rangka besinya tetap. Tapi ada rangka besi. Jadi kalau diinjek kotak kuat, gitu. Kotak, jadi kan semuanya kan ini kotak-kotak kan, kacanya kotak-kotak gitu. Nah, ini enggak bisa dibobok ya? Nah, kalau ini berani. Ini saya berani. Karena buat kalau ini sebenarnya enggak apa-apa, ini nih. Kalau ini insyaallah bisa. Bisa. Karena begitu tadi saja ini kan belok ini langsung. Enggak adanya belok langsung. Ini harusnya ya. Saya juga karena kan ini panjang kerjaan saya kan. Jadi saya hanya prediksi, mudah-mudahan saya juga nggak salah lah ya. Ini besok akan saya coba, saya bubuk. Mudah-mudahan sih ya kita berharap tidak apa-apa. Kalau aman, hilangin langsung. Tapi ini tetap harus ada. Ini nggak apa-apa. Karena itu struktur. Ini biarin aja. Kalau ini kalau misal di sini nanti saya masih bisa nih. Ini sofa di sini. Sofa di sini nonton tak? Nonton TV di sini. Enak kan jaraknya, tapi kalau di sini tuh kecil banget jaraknya. Di tempat nonton. Nah, di sini baru dapur. Ini dapur, ini meja makannya di sini nih. Iya. Meja makan. Ini buat lampu-lampu ya? Iya. Ini mau pasang sampai sana ya? Sampai sana. Tapi skylight-nya gimana tuh? Kan tadi ada skylight. Ini tuh tetap. Oh, ini tetap ada skylight. Tapi ada itunya ya. Oke. Ini dapur nih. Kitchen set. Ini kitchen set, dapur. Iya sih. Jadi luas sih, luas banget jadinya. Enggak kayak pas pertama sampai sini doang jadi ini kecil banget. Nanti kalau udah ditutup, kelihatan gede lagi mas. Kalau udah ditutup ini kelihatan gede nanti. Iya, pas udah ditutup kan. Nah, kalau lihat di ini baru kelihatan gede. Dropnya tetap sampai ujung ya, dari ujung ke ujung ya. Iya. Sesuai yang drop ini kan, jadi ada lampu buat keluar. Pencahayaan. Terus ntar lampu yang itu yang dari internal di sini ntar. Lampu yang nyender itu. Di sini sama di sini ada deh. Sama tembak. Kitchen setnya, gensetnya kayak gini. Ini penampakannya dari sini. Ini rata, berarti udah dapat pak tapi ini lantainya? Udah dapat. Saya udah dapat sayurnya. Tinggal besok mungkin saya cari materialnya. Saya ketahuan sih. Udah minta sayurnya ke dia saya. Rata ini. Flat ini. Ya ini flat, nanti semua rata. Nah ini pintu dorong. Oke, okay, ini ya. Landing. Di sini nanti pintunya mau kaca atau mau tertutup? Tertutup aja pak. Tertutup ya, kayak pintu dalam ya. Iya, tapi warnanya yang warna abu-abu. Abu-abu. Karena senada sama ini pak, iya. Warna abu-abu atau warna kentang. Kentang lagi cat ya kan? APL abu-abu bisa. Atas sudah ya? Atas sudah. Belakang segala macamnya udah. Ini, ya ini ntar. Sini ntar meja. Meja, TV. Nah, sini ntar ada lemari gitu pak. Lemari kas disini saya pengen sofa yang L sama iya sofanya L, jadi manjang kesini sofanya ya. Sini baru ruang makan, meja makan nih. Meja makan di tengah aja disini nih, meja makan begitu, disitu kitchen set. Jadi ruang ini luas. Iya. Disitu kamar lintar. Bentar kamar lintar disitu. Baru belakang lah. Tar, kamar lu disitu tar. Iya bos, paten. Mantap dia. Tadi dia pas nyampe langsung, bos, udah siap rumah kita, udah siap. Iya bos. Jadi kalau udah mobilnya, ngambil mobilnya udah. Ya? Ngambil mobilnya udah. Tenang, mobilnya udah ada parkirannya. Parkiran pas lah mobil nih. Pas dua mobil pas. Mantap. Tapi gua mau beli ini tar, mobil satu lagi gimana? Mantap lah cuma. Taruh depan. Pinggir jalan. Jadi rumah saya kan. Ini ada kamar mandi guys. Kamar mandinya paten bos. Ntar di sini gudang. Ini gudang nih. Ini gudang. Ini kamar mandi yang bawah tuh. Bagian bawah. Ini ntar gua mau bikin ini juga nih buat meja apa? Meja toilet. Ini udah ada sih sebenarnya. Kalian kelihatan pian. Mamet yang lagi nonton. Kita ke atas yuk. Misi pak. Sorry pak ya. Oh ini kacanya udah dipotong ya? Enggak. Ini kemarin kacanya sampai bawah. Tapi kan karena apa? Hidupnya karena dak jadi dipotong. Kacanya cuma segini. Mari pak. Lampu toilet mana ya? Oh di situ. Saya sendiri nggak tahu pak. Ini kamar mandi atas. Yang sendiri ruang tengah. Ini ntar jadi kamar adegula. Ini kamar adegula di sini tempat tidur. Terus di sini set ini
apa set meja sama lemari itu dibikin. Keren banget sih ini ntar kamarnya jadinya. Gue awalnya gue pengen ini ntar yang naik tangga setengah ada bikin apa? Dap, ah, bikin dap buat tempat tidur, cuman kirinya kayaknya terlalu rendah. Ini atasnya langsung dap. Atasnya langsung dap kan, jadi kurang bisa. Atasnya dibuka. Nah, ini jadi loh. Jadi bos, katanya. Jadi ini kamar gua. Jadi ini kamar, ini kan tempat meja di sini, meja KPL, tempat tidur. Situ juga meja, sini lemari nih. Itu lemari di sini TV, sama ada meja kantor. Meja kantor di sini TV nih. Udah diukur kemarin ya Pak ya? Udah. Ukur-ukurannya? Udah. Soalnya TV-nya gede. Udah, kita pindah dulu. Saya ikutin yang kemarin nambah, ikutin yang dari itu orang serawatnya. Ini nanti ada air ke bawah kan Pak? Ya? Eh? Buat air ke bawah. Ada, itu. Ada ya? Udah, kita kasih. Bukan ntar ini diinin lagi ya? Ada pasang keramik kan? Hmm, keramiknya sama yang depan ya? Depan ya. Sama yang depan. Soalnya ini nanti saya mau bikin buat apa? Santai. Buat duduk-duduk santai, buat nge-gym, apa bisa di sini. Ini kaca kan? Kaca. Jadi, tadi hujan. Ada yang ngebor. Nah, ntar ini highlight. Ini bisa diinjak. Bisa. Benar, Pak. Bisa. Wah, semua ini. Ini termo ini ada kaca nih, skylight. Jadi tetap masuk cahaya. Karena kalau enggak ada cahaya bawah jadi gelap. Iya. Kamera biasa bisa ini ya, langsung sini ya. Ini jadi enak ya kalau sudah ada ini. Sebelumnya tuh kayak ini banget. Serem ya? Polos ya. Polos. Ini ntar nanti buat satu-satu ini buat kita exhaust. Ini apa Pak? Ini kita taruh air yang dari bawah ke toren, nanti turun lagi. Oke. Ini ininya ya. Belum finishing ntar. Iya, ini ntar finishing pasti oke banget nih. Ini kamar mandi kamar utama nih. Toilet gua guys. Ntar gua pasang KPL juga di sini. KPL kan namanya Pak? Iya. KPL ya namanya. KPL. Kayak jenisnya apa? Iya. Pakai KPL. Tapi ini kayaknya harus diganti nih. Mau beli seset yang ada ininya. Yang khusus di atas meja. Mejanya. Desainnya buat tanggung. Toiletnya udah oke, udah enak. Tinggal nunggu ini jadi. Berarti Kamis bisa masuk parkit Pak ya? Bisa. Parkit Kamis bisa masuk ya? Ini WiFi bisa siapa di sini ya Mas ya? WiFi sini ya? Iya nah, kayaknya enak di sini. Di sini kan banyak pipa nih. Ini gimana hasilnya di sini? Udah sih, udah pindah ke bidang. Itu kamu kan. Nah, mantap Pak. Nah, jadi di sini walking closet nih. Di sini lemari, di sini lemari sepatu semua. Mas sepatu gua sudah disandai. Ada garis-garisnya sudah disandain. Di situ juga sepatu-sepatu nih. Entar. Ini lemari sepatu, di sini cermin. Buat apa walking closet. Nah, ini bisa dibuka juga. Entar ini di balkon depan. Ini jadi balkon depan nih. Jadi ntar bisa keluar di balkon, tapi pinggirannya gue bikin kaca semua. Bapak sabar jadi. Nah, ini kaca kotak-kotaknya ya? Ya, siap. Nah, bos. Ntar main berdua untuk petang aja. Lintang. Nongkrong di luar aja tonton sini ntar. Bagian bos tidur. Bosnya nongkrong di belakang. Nongkrong di sini. Aduh ntar, ntar copot lagi. Udah copot segala. Hah? Udah ntar. Aman-aman. Yang baru aja bos. Ini yang baru. Tadi ada tiga kan? Bisa? Bisa. Kita harus pakai nih, lampu hotel gimana tuh mas? Tadi banyak lampu hotel Pak. Lampu hotel gimana tuh? Di sini kan ada saklar hotel nih. Nah, di saklar hotel itu sebetulnya fungsinya untuk di mana nih titiknya nih? Ini kita bicara di lantai 2 dulu ya. Nah, lantai 2. Ini kalau di sini tuh ada saklar hotel. Nih, di kamar tidur utama, di sini ada saklar hotel. Ini ada saklar hotel untuk lampu di mana? Waduh saya. Iya. Enggak gitu. Saya konfirmasi sama orang interiornya, Mas. Ya, orang terus di. Tapi kemarin udah dikirimin kan sama orang interior? Enggak di sini. Hah? Enggak ada isinya. Yang 2007 itu enggak bisa. Iya, enggak bisa enggak tepat begitu dibuka enggak ada isinya, kosong. Berarti enggak bisa di ini ekspor ke 2007 ya? Enggak tahu, harusnya bisa. Makanya begitu saya buka,
Enggak ada isinya. Bapak nggak info lagi. Udah males ya, saya kadang-kadang nggak enak. Cuma saya udah ngomong berapa kali kan, takutnya ntar apa ya mungkin dia merasa apa rahasia dia lah, nggak tahu saya. Enggak sih Pak, soalnya kan ini bersangkut pautan ini, iya. Jadi nggak masalah sih. Nah, ini satu lagi, ini untuk di kamar itu udah, nanti tolong tanyain. Ini kan ada sekolah hotel nih, apa dia? Handphone gua dalam mobil ter, boleh sama mobilnya. Ini fungsinya di kamar tidur utama tuh di mana titik lampunya gitu, sekolah hotelnya. Coba nih titik lampu. Nah, terus ini titik lampu di sini ya. Ini kan di sini nih nah. Kamar tidur titik lampu ya. Iya. Nah, di sini kan ini titik lampu ini Pak buat ini kali buat ini kan saklar atau kotak saklar. Nah, titik lampunya di sini. Cuman di sini juga enggak ada ngantuk dua nih. Di sini kemana larinya gitu. Ini kan lampu 1 2 3 4 tuh. Nah, ini larinya kemana sih saklar hotelnya? Ini ke semuanya enggak bisa. Biasanya kalau sekolah hotel itu dia konek ke bawah. Connecting dua, berarti satu. Misalkan nih, contoh kayak di tangga. Di atas ada satu, ke bawah. Jadi nanti Mas Haris itu mau turun, bisa matiin dari atas. Bisa dari bawah. Itu mau masuk, mau naik, bisa dari bawah. Oh. Itu fungsinya seperti, makanya kita bingung. Gitu. Oke, nanti coba saya tanyain ya. Diklarifikasi, ya. Apa memang dia lupa masuk tangga, bagaimana kan? Nah, di lantai dasar juga ada. Di lantai dasar itu. Takutnya gini Mas nanti ngebobok lagi gitu kan. Iya. Kalau udah rapi dibobok lagi kan sayang. Benar. Iya kan? Ini bisa kan di sini? Muat. Bisa. AC bisa. Yang mana muat enggak? Muat. Bisa muat. Kalau memang yang sesuai Mas Haris kasih. Muat ya? Muat. Situ ya? Makasih ya Tak. Nah, di bawah, di dekat titik tadi, ini juga ada sekolah hotel. Makanya kemarin saya pikir untuk di tangga, ternyata di tangga existingnya udah ada. Oh udah ada. Gitu. Nah ini sekolah hotel ini fungsinya buat mana gitu. Oke, coba nanti saya tanya ya, fungsinya buat apa? Sekolah-sekolah di kamar utama sama di bawah ya? Karena larinya kemana kan? Nah, kalau saya lihat di sini tuh nggak ketemu. Iya, oke. Kok di kalau dilihat garisnya kok semua, nyambung semua gitu, apa? Memang dia bener semua, terus satu lagi apa untuk bawah sama atas yang satu di sini. Oke, coba nanti saya tanya info masalah itu. Ya udah. Ini kira-kira kapan, Pak? Jadi? Ini Kamis ngetor ini. Jadi udah ini semua. Nah, makanya saya hitung dulu. Kamis ngetor ini. Berarti habis Kamis kan Jumat habis masang bondek, Jumat Sabtu Minggu mungkin Senin ngetor daknya. Jadi Senin ya antara sebulan lagi baru bongkar ini. Tapi sambil nunggu pembongkaran begesting kita bisa ngerapin kolom. Oh, iya, di tempatnya Pak Ubud sekarang juga masih belum saya bongkar tapi tolong udah mulai saya rapiin. Tinggal suntikan. Tapi sebenarnya depan agak lumayan aman Bapak potong karena kan udah ada tahanan di sini-sini juga kan sebenarnya. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Dia kan cuma nempel doang. Kecuali Bapak sambung ke belakang ya. Kalau tadinya dari awal itu bisa sambung langsung ya. Betul. Nih atas gimana rooftop? Rooftop belum di ini ya? Belum sempet ini. Itu mah tambahan lah, nggak harus ada banyak dibongkar gampang ya. Ntar tinggal tangga kan di sini nih yang kemarin saya bilang tuh. Di sini. Tangga di sini ntar tangga naik ke atas rooftop. Saya pengen yang kayak kemarin kebuka gitu aja Pak. Santai aja ya. Santai buat santai ada dikit gitu. Ini kayak perlu disuntik lagi nih Mas. Mana? Suntikan darah. Suntikan dana. Apa? Lumayan udah 30% lebih. Iya, 30% ya. Ya udah, saya suntik nih. Ini saya belum cair loh, padahal. Ini demi rumah saya aja nih. Iya. Siapa? Mau kemarin? Ya, Tas A ya. Siapa? Ini ya? Iya. Daya berhasil gitu. Siap. Ya. Daya udah kedua nih. Iya. Aman. Mantap. Aman. Jadi biar fokus ya, Maya. Ini udah fokus loh saya. Siap. Pokoknya senyum langsung. Langsung senyum. Suntik vitamin tuh langsung lo sejuk suntiknya vitamin karena denger suntik vitamin. Saya kemarin lagi malam apa ya kesana malam minggu ya saya udah saya cat lupa tuh barang kedua mantap saya siap mantap ntar jadi tinggal sisanya pas ini kan udah kelar ya. Saya ingin semuanya ini berarti hari Kamis dicor minggu depan udah kelar berarti. Kamis ngecor balok, Senin insya Allah ngecor dak, ya kan, habis ngecor dak setting dulu kan, kita tubuh kering, nah dan tubuh kering kita finishing bawah. Oh finishing bawah, ya. Tapi Kamis sudah bisa masuk ini semua ya? Bisa, apa? Bisa ini bisa. Tapi ini,
kan ini karena nanti tetap ini nunggu ini lampu ya? Iya lampu ya. Oh, nanti begitulah karena gini tapi kalau misal dipasang itu parkir nggak apa-apa. Nggak karena nanti kan takut rusak nggak? Enggak, karena dilapis pakai tangganya kan nanti dibungkus sama ntar ada yang datang ke sini nyuntikin udah kemarin udah ini belum sih udah kesini belum sih mau nyuntik anti rayap soalnya kan parkir tuh semua nanti perlu itu harus suntik anti rayap. Oh jadi dinding nanti wallpaper semua dinding apa dinding wallpaper apa kalau harus mati bawah ya iya nanti nggak sempat dicek lagi ya soalnya kan nanti nggak buat lepas ini paling saja sadarin aja ngilangin iya buat ngilangin tapi ini wallpaper soalnya kan ini ada apa ada ini dulu lemari juga ya, di sini. Ya, sama, tetap saya olesin cat dasar buat ngilangin debunya aja. Nanti kan tetap ditutup wallpaper. Tapi bisa dicat aja nggak pak biar enak wallpapernya ntar kalau bisa kebuka apa kayak gimana gitu. Wallpaper pas ngapain sayang-sayang cat lagi. Sayang-sayang. Iya, makanya kemarin nggak saya masukin karena kan yang wallpaper sih ntar semua atas bawah. Sayang-sayang. Paling parkit. Yang bekas buku-buku aja ntar saya coret-coret. Ini parkit ntar potong pintu ya berarti. Iya. Potong pasti. Tapi dikit doang kan? Ya sebetulnya pasti cek kan? Iya ini 6,6 ya? 6 mili ya? 6 mili 6 mili ya paling aja emang senti iya, ke senti ya? Iya. Oke guys. Jadi kira-kira selesai semua kapan pak? Ya mudah-mudahan sih kalau gak ada halangan masih sesuai schedule kita lah. Kemarin kan 1 bulan April ya? April awal? Pertengahan kemarin ya? Iya pertengahan. Berarti semoga cepat kelar lah ini tinggal nah. Ntar masuk parkir, terus kayaknya di awal April tuh udah mulai ini nih apa, furnitur semua dibikin bahan-bahan kan semua udah dipesan soalnya sama pasti ini tuh pak, yang bawah balok soalnya itu yang penting oh yang tadi? Iya ya. Besok pasti. Besok saya mulai bubuk kikis pelan-pelan okay. Nanti langsung saya kalau udah berhasil nanti aku berhasil oke okay, siapa? Oke okay, guys, doain besok, ya besok si meteran dipindah soalnya besok, besok jadinya pindah ya? Udah oke okay tadi ya? Udah ada tadi udah ketemu saya ya udah kita tunggu aja nih guys, tunggu kelar semua nanti kita bakal ngeliat lagi hasilnya kayak gimana. Terima kasih loh pak. Ya, sama-sama. Ayo, sama-sama. Semoga lancar semuanya pak. Haji Hasan, keren loh mereka. Kalian yang mau bangun rumah bisa nih langsung. Haji, Pak Yoga, antep loh. Cepat soalnya. Cepat. Saya senang kalau cepat-cepat. So kalau misal lama tuh mau masuk ke rumah tuh lama gitu. Nanti saling percaya aja mas. Iya. Ya. Percaya kan saya kan. Saya percaya loh. Tak 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 tak